Annyeonghaseyo and welcome to your favorite program K-Hits yang bakal muterin lagu-lagu K-Pop paling hits pastinya. Yes, yes, Onyi Mima udah ready banget untuk nemenin kamu for the next 1 hour. Gak cuma dengan deretan playlist K-Pop aja, tapi Mima juga punya info dari grup kesayangannya para Dive nih. Dan nanti di segmen K-Flix, Mima juga bakal rekomendasiin drama seru bertaburan bintang. Dan gak lupa ya, Mima juga bakal ingetin kalian nih buat request lagu favorit kalian ke Instagram kita di @mnc.musictv dengan hashtag K-HitsYourRequest. Oke, okay, let's begin K-Hits today dengan 3 music video coming from NewJeans with ASAP Baby and also Golden Child dengan Feel Me and the new 6 or TNX dengan Kick It For Now. So, enjoy! Music Mania, back on the show K-Hits with me, Mima. Dan baru aja tadi gue puterin MV-nya Taeyeon dengan 2 ads. Nah, comeback terbaru Taeyeon ini membuktikan bahwa popularitas dan kualitasnya sebagai seorang penyanyi ya. Dan mini album kelima Taeyeon yang berjudul 2X ini berhasil mendominasi chart musik lokal maupun internasional loh guys. 2X telah menduduki puncak chart iTunes Top Album Chart di 18 wilayah di seluruh dunia termasuk di Swedia, Brazil, dan juga Peru. Selain itu ya, album ini juga menduduki puncak iTunes Worldwide Album Chart, platform musik terbesar di Tiongkok, QQ Music Digital Album Sales Chart, dan juga Kugou Music Digital Album Sales Chart. Wow, the power of Taeyeon emang luar biasa banget ya. Setiap comebacknya langsung sukses mencuri perhatian fansnya. Oke, dari Taeyeon, kita akan beralih ke info berikutnya tentang IVE. Jadi Chinggu, IVE dikabarkan bakal segera mengunjungi banyak negara lewat tour dunia pertamanya yang bertajuk IVE The First World Tour Show What I Have. Nah, lewat sebuah poster, IVE telah mengumumkan beberapa negara yang bakal mereka kunjungi ya. Di mana salah satunya adalah kota kita ini yaitu Jakarta. Ya, yes, rencananya konser IVE The First World Tour Show What I Have in Jakarta ini bakal digelar pada tanggal 24 Agustus 2024 mendatang, guys. FYI, sebelumnya IVE telah sukses menggelar pembukaan tour dunianya yang dilaksanakan pada bulan Oktober lalu di Seoul selama 2 hari yang berlanjut di Yokohama, Jepang pada bulan November lalu. Nah, tour dunia IVE Show What I Have ini akan terus berlanjut hingga bulan Juli di tahun depan di berbagai kota di seluruh dunia yaitu di Asia, Amerika, dan juga Eropa, Chinggu. Well, mumpung masih tahun depan nih, kita masih punya waktu untuk nabung ya dan siap-siap buat war tiketnya nih biar nggak kelewatan. Oke, untuk merayakan IVE yang bakal konser di Jakarta walaupun masih agak lama, Mima bakal puterin nih salah satu MV-nya yaitu IVE dengan Daddy. Check it out. Yay, back again on K-Hits with me, Mima. Dan sekarang saatnya kita akan nostalgia bareng di segmen flashback. Nah, kali ini gue akan ngajakin kamu throwback ke tahun 2017 di mana saat itu Psy merilis singlenya New Face. Nah, New Face ada salah satu lagu yang ikonik banget dari Psy yang masuk ke dalam album studio ke-8-nya dia. Nah, lagu ini ditulis sendiri oleh Psy dan diproduseri oleh Yoo Gyun Hyung yang merupakan pencetak mega hits Gangnam Style untuk Psy di tahun 2012 silam. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita nostalgia barengan Psy dengan New Face. Hey guys, Mima masih nemenin kamu di program favorit kamu yaitu K-Hits. Now it's time for K-Flix, di mana Mima bakal manjain kamu para K-drama lovers nih. Nah, kali ini ada drama adaptasi webtoon yang berjudul That's Gay. Nah, drama bergenre thriller fantasi ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Choi Jae yang putus asa dengan hidupnya. Dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hal inilah yang membuatnya bertemu dengan Death alias sang kematian yang berwujud perempuan. Dia pun menghukum Choi Jae dalam sebuah permainan di mana dia harus mengalami kematian 13 kali. Nah, tapi ini ketika saat melakukan permainan tersebut, Choi Jae menemukan cara untuk bertahan hidup dan Death akan melepaskan dan membiarkannya melanjutkan hidup. Nah, kira-kira nih gimana kelanjutan dari kisah Choi Jae? Apakah dia bisa bertahan hidup? Langsung aja kita simak, ini dia trailernya. Nah, itu dia ya trailer dari That's Game. Ceritanya unik banget dan lain daripada yang lain. Yang bikin tambah menarik lagi, drama ini diperankan oleh aktor dan juga artis ternama Korea. Selain So In-guk dan Park So-dam, drama ini juga dibintangi oleh Go Yoon-jung, Kim Ji-hoon, Lee Do-hyun, Siwon-nya Suju, dan juga Song-hoon serta Lee Jae-wook dan Kim Jae-wook dan masih banyak lagi guys. Jadi emang banyak banget nih bintang-bintang Korea yang ikut dalam drama ini. Makanya kamu wajib banget masukin drama ini ke dalam watchlist kamu. Oke guys, setelah tadi kita bahas That's Game, gimana kalau sekarang kita bakal balik ke playlist dan gue akan puterin MV-nya Dino dengan Wait. Chinggu ya, gimana? Cuayo, keren kan program kita hari ini? Nah, sekarang saatnya gue pamit undur diri karena udah hampir 1 jam, Mima nemenin kalian semua.
Tapi sebelum Onyemima pamit, Onyemima mau ingetin kalian dulu untuk follow kita di Instagram di @mnc.musictv. Dan jangan lupa follow juga dong Instagramnya Onyemima di @heyitsmima. Dan seperti biasa, sebelum Mima pamit, Mima bakal bacain 3 requestan yang udah masuk hari ini. Yang pertama nih, requestannya datang dari @privlita yang mau request lagu Rocky dengan Lucky Rock. Yang kedua ada @zarimuto yang mau request lagunya Aespa dengan Drama. Dan yang terakhir ada requestan dari @pichimocha yang minta diputerin lagunya Enhypen dengan Sweet Venom. Semoga 3 lagu ini bisa menghibur kalian. And I hope to see you again tomorrow, only on K-Hits. Bye-bye, annyeong!